Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis bermasalah itu. Sebagian ulama mengatakan itu hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan itu hadis tidak sahih. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud adalah menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian dan perbuatannya yang khusus. Ada hadis yang sahih sebenarnya itu yang tidak pernah disampaikan oleh sementara orang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab bima lam yu'mar bihi. Rasulullah itu semula pada awalnya kalau menyisir rambut itu memakai jambul di depan, dan itu adalah tradisi orang-orang musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah mengubah cara menyisir rambut dengan dibelah ke kanan ke kiri, dan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah menyukai yang kedua itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah suka untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada larangan. Jadi Islam itu sangat luntur sekali sebenarnya itu. Yang bikin sumpek dan kaku itu sebagian orang Islam sebenarnya itu. Ada unsur yang namanya tasyadud, mempersulit diri. Luntur sekali.